Oke, kita akan mulai. Jadi, di sebuah desa yang terpencil, desa itu sedang mengalami kekeringan dan makanan pun sangat langka. Maka dari itu, si Anansi berpikir keras. Anansi ini adalah seekor laba-laba yang sangat cerdik. Mari kita lihat apa yang terjadi di desa tersebut. Dan di desa itu juga ada seorang penyihir. Sangat sakti. Aku adalah penyihir. Dan waktu lima. Tapi aku sangat benci dengan waktu. Siapa yang menyebut nama aku, dia akan tidur selamanya. Anansi pun mendengar tentang penyihir itu. Dia pun memikirkan ide. Aha, aku memiliki ide. Sepertinya aku akan menipu semua hewan di sini. Dengan cara aku akan menyuruh mereka menghitung buah ini sampai. Lalu Nyonya Kelinci, apakah kamu ingin mencoba? Dan kamu akan dapat hadiah dengan menghitung buah ini. Apakah benar? Yap, sangat benar. Baiklah. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya aku berhasil. Ayo, ayo, siapa lagi? Silakan, silakan. Mana yang udah banyak? Duduk. Wih, serem gencai. Eh, hitung, silakan. 2, 3, 4, 5. Halo Nyonya Angsa. Apa kamu akan benar-benar memberikanku jika aku ingin? Ya, saya akan memberikan apapun yang kamu bau. Bau? 1, 2, 3, 4, 5, 1. Tidak, bukan seperti cara menghitungnya. Ulangi. 1, 2, 3, 4. Bukan itu cara menghitungnya. 1, 2, 3, 4. Kamu ambil saja. Kamu salah menghitungnya. Bukan seperti itu. Soalnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu caranya. Dan akhirnya Anansi pun tertipu sendiri. Oke, silakan.